Assalamualaikum dan hai. Welcome back. Kamarul Afiq di sini. Kalau korang belum kenal aku, belum berkenalan dengan aku, korang boleh follow dekat Facebook, Twitter dan Instagram. Ada link dekat bawah. Okey, dalam video kali ini aku nak kongsi dengan korang satu tips yang sangat-sangat penting yang perlu korang tahu, iaitu tips beli phone second hand. Sebab dekat luar sana tu aku dah banyak sangat tengok yang orang kena scam, kena tipu, dapat barang tak betul, dapat barang tak elok. Sebab dekat luar sana ramai lagi yang tak tahu cara beli phone second hand yang betul. Jadi untuk video kali ni aku nak kongsi tips, korang kena tengok sampai habis, tips beli phone second hand. Tanpa buang masa, let's jom. Tips yang paling penting aku kongsi dengan korang adalah pilih tempat yang sesuai. Contoh tempat yang sesuai adalah tempat yang terang, tempat yang ramai orang macam McD, KFC dan kedai mamak. Jangan sesekali deal dekat tepi jalan dan tempat yang gelap. Pernah jadi satu kes yang mana bukan buyer kena scam tapi seller yang kena scam. Yang mana seller tu bawa banyak barang lah, dia jumpa kononnya customer dia. Lepas tu datang beberapa orang, datang samun dia punya barang. Jadi korang nak pilih tempat, pastikan jangan pilih tepi jalan, tempat yang gelap. Kalau tempat gelap ni, macam-macam possibility boleh jadi dekat tempat yang gelap tu. Jadi pilihlah tempat yang sesuai supaya keselamatan korang lebih terjamin. Yang kedua adalah korang kena tengok skrin betul. Sebab skrin adalah salah satu komponen yang paling penting dan paling mahal untuk korang tukar kalau benda tu rosak. Okey, contohnya kerosakan skrin yang biasa berlaku adalah dead pixel. Okey, dead pixel ni macam mana? Dead pixel ni adalah pixel mati pada skrin tu. Dah dead mati dah kan? Dia macam ni lah, contohnya ada satu bintik hitam dekat pixel tu lah. So, dah tak ada color yang boleh dihasilkan oleh skrin tu lah pada titik dead pixel tu. Yang kedua adalah kerosakan digitizer. Yang mana digitizer ni adalah satu device yang dia register sentuhan jari dan ditukar kepada signal digital. Jadi kalau skrin tu tak dapat nak baca kita punya sentuhan jari, masalah dia adalah masalah digitizer. Macam mana korang nak check masalah digitizer adalah korang buka lah apps dekat sama ada phone Android ataupun iPhone korang. Jadi korang buka apps notes, lepas tu korang conteng, pastikan tak ada bahagian pun yang tertinggal kat skrin tu. Jadi contohnya kalau macam skrin tu dia dah macam ada satu line tu, dia tak dapat nak detect kita punya sentuhan. Jadi skrin dia ada masalah digitizer. Okay, yang ketiga lah korang kena check dia punya charging port. Korang kena bawa kabel dan juga power bank. Korang kena check sama ada dia charge dengan betul ataupun tak. Korang charge lah dalam 5 hingga 10 minit, pastikan dia punya percentage tu naik dengan betul. Contohnya kalau 10 minit naik 2% tu, itu maknanya memang ada masalah sikit lah. Dan juga korang jangan lupa, korang check sama ada masa charge tu dia jadi panas sangat ataupun tak. Ok, aku kongsi pengalaman aku eh. Aku pernah beli iPhone 7 dulu, aku bukanlah kena scam, tapi aku silap sebab tak check betul-betul. Aku tengok iPhone 7 tu rasa macam cantik je condition dia, jadi aku pun beli iPhone 7 tu. Aku bila balik-balik je aku tengok, bila aku charge tu rasa panas yang melampau. Bukannya suam-suam, bukannya panas yang biasa, tapi panas yang melampau. Lepas aku charge dalam 5 hingga 10 minit macam tu. Jadi benda ni bukan satu perkara normal. Tapi mujur Alhamdulillah, dia punya warranty masih ada. Jadi aku tukar one to one exchange dengan Max City masa tu. Jadi mujur lah ada warranty lagi. Okay, yang keempat adalah korang kena check earphone jack. Korang bawa lah earphone. Benda ni simple lah, korang just mainkan lagu, mainkan muzik semua, untuk check sama ada earphone jack tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Okay, yang seterusnya adalah korang kena pastikan sama ada Apple ID untuk iPhone dah log out dan Google account untuk phone Android dah log out. Untuk pastikan korang boleh pakai phone tu tanpa masalah, tiba-tiba kalau terlupa nak log out jadi masalah nak kena contact seller tu balik, ataupun tiba-tiba kalau ada log Apple ID tu jadi masalah yang lebih besar untuk korang pakai phone tu. Okey, yang seterusnya adalah korang kena check betul storage dia. Contohnya kalau seller tu dia iklankan iPhone 8 256GB, korang kena pastikan dekat storage ada 256GB juga. Korang check dekat settings, sebab tu tengok dekat storage dia, pastikan cukup 256GB. Sebab memang ada case yang mana dekat iklan dia tulis contohnya 256, lepas tu 128 misalnya, tapi dia bagi storage yang kurang. Memang benda ni berlaku sebab kadang-kadang orang dia macam terleka sikit lah bila dia check phone tu, dia excited nak dapat phone murah apa semua, tapi dia terlupa untuk check storage sebenar phone tu. Dapatlah storage yang sikit dan kita bayar dengan harga yang lebih. Okey, yang seterusnya adalah korang kena check sama ada audio phone tersebut berfungsi dengan baik atau tidak, iaitu dengan check dia punya speaker. Korang kena pastikan sama ada speaker tu dapat menghasilkan audio dengan baik
tak terlalu rendah dan tak pecah. Korang kena main dengan audio, dengan check punya volume button, dan pastikan juga volume button dan power button tak terlalu ketat dan tak longgar lah. Macam setengah phone dia bila dah lama pakai dia akan jadi longgar-longgar, mungkin ada masa dia akan tercabut, sampai masa dia akan tercabut. Dan juga ada juga setengah phone second hand, dia punya power button ataupun volume button dah tersekat, dah termasuk dalam tu. Jadi korang kena check sama ada power button tu ditekan dengan sedap dan tak terlalu longgar ataupun tak terlalu ketat lah. Just nice korang kena check betul-betul punya power button dengan volume button tu. Ok, yang seterusnya lah, korang jangan terlalu shock, jangan terlalu leka, jangan terlalu macam excited sangat. Korang kena check benda-benda penting, contohnya dia punya network. Pastikan korang masukkan SIM card dalam SIM tray tu, jangan terlupa benda ni. Pastikan bawa SIM card korang, pastikan korang boleh call dan tak ada SIM lock dekat phone tu. Jadi kalau tiba-tiba korang beli phone yang dah ada telco lock, ada SIM lock, menjadi masalah lah untuk korang untuk buat phone call pada masa akan datang. Dan pastikan bila korang dah masukkan SIM card tu, pastikan network dia berada dalam keadaan yang baik, sama ada dapat 4G ataupun tak, boleh buat call ke tak dan boleh access internet ke tak. Dan juga jangan korang lupa sama ada phone tu boleh connect ke wifi atau tidak. Connect lah, buka lah wifi, sambung ke wifi ataupun minta orang buka hotspot ke, dan pastikan wifi tersebut berfungsi dengan baik supaya korang boleh pakai internet pada masa akan datang. Ok, tips terakhir yang aku nak kongsi korang, korang kena pastikan seller tu bagi phone yang betul. Sebab pernah ada satu case ni, dia beli phone tu, dah check apa semua, dah baik dah semua. Tiba-tiba seller tu dengan liciknya dia masukkan phone yang sepatutnya dia bagi dekat pembeli tu dalam poket dia, dan dikeluarkan phone dummy yang dia akan bagi dekat buyer tu. Tengok betapa jahatnya penyangak gadget ni. Dia dah bagi orang check apa semua, dia dah bagi orang puas hati dengan barang yang nak dijual. Lepas tu mungkin dia sembang-sembang bagi orang tu lalai sikit, bagi orang tu macam tak sedar. Lepas tu dia tukar phone tu, dia masukkan dalam poket dia dan ditukar dengan phone yang lain, dummy phone. Dummy phone ni memang tak boleh pakai lah, bukan phone pun, dia macam untuk display je kan. Ok guys, aku rasa itu sahaja tips untuk kali ini, dan aku harap korang tak akan tipu dengan penyangak gadget di luar sana. Sebab penyangak gadget ni dia memang sentiasa ternanti-nanti dengan kelalaian kita, kealpaan kita. Kita macam terlalu shock dengan apa benda yang kita nak, jadi kita macam terlupalah cara untuk dapatkan phone dengan betul. Ok guys, aku rasa setakat tu saja. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Adios.